Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dendi Surjat. Di video kali ini saya akan mereview singkat Android TV TCL dengan tipe L32S6800. LED TV Android dengan harga 2 jutaan Anda bisa mendapatkan 2 remote sekaligus. Ada yang pendek kecil seperti ini dan yang panjang. Untuk menggunakan Google Assistant, kalian harus menggunakan remote yang pendek ini, karena di remote yang panjang ini tidak ada tombol Google Assistant-nya. Sekarang kita cek input belakangnya. Ada USB, LAN, antena, SPDIF, HDMI 1, HDMI 2, AP in dan audio out RCA. Dan untuk suaranya sudah Dolby Audio. Untuk dayanya 50 watt. Buatan Indonesia ya. Untuk desainnya terlihat B aja ya. Tidak ada yang spesial. Sama dengan TV-TV yang lainnya. Untuk resolusi gambarnya HD dan garansinya 1 tahun. Sekarang kita cek mesinnya. Kita masuk ke setelan di atas ini, lalu klik enter. Bisa kita lihat di sini untuk Androidnya sudah versi 9. Kekurangan TV ini tidak ada tombol manualnya, jadi semua menggunakan remote. Dan untuk fitur tambahannya di sini ada HDR, Micro Dimming, Google Play, Chromecast built-in, Netflix, YouTube, dan di bawah sini ada sertifikat dari IHS Market bahwa TCL ini nomor 2 dunia dalam market share ya. Nomor satunya Samsung, nomor 3-nya LG. Untuk kapasitas memorinya 8 GB dan sudah terpakai 3,7 GB untuk aplikasi bawaan ya. Jadi pertama kita beli sudah terpakai memorinya 3,7 GB. Oke, sekian dulu review singkat dari saya tentang TV TCL Android ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan baru buat teman-teman semua. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dan make sure aktifkan tombol loncengnya juga agar kalian orang pertama yang dapat notifikasi ketika ada video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.